Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari risalah Al-Qa'idul Arba, risalah yang mengantarkan kepada kita untuk memahami perbedaan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama Abu Jahal, alias mengantarkan kita untuk memahami perbedaan antara agama Tauhid dengan agama Syirik. Dan ini termasuk di antara pembahasan yang sangat mendasar dan selayaknya setiap kita kaum muslimin memiliki perhatian yang sangat besar berkaitan dengan perkara akidahnya. Dan tentu sangat bagus apabila kita berusaha untuk mengambil faedah dari risalah tulisan-tulisan para ulama yang mereka menyajikan kepada kita, tentu berdasarkan jam terbang yang sangat tinggi dalam dakwah, lalu menyajikan untuk kita sesuatu yang kira-kira sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Oleh karena itulah, dengan kita kembali memahami risalah-risalah akidah diantaranya melalui kitabnya para ulama atau risalahnya para ulama, ini sesuatu yang sangat tertuntut. Dan diantara yang sangat disarankan oleh para ulama kita, ketika kita ingin memahami tentang silsilah akidah, satu diantaranya adalah mengawali dari yang paling mudah atau paling singkat, paling ringkas, sederhana, kemudian naik kepada jenjang-jenjang yang berikutnya. Dan diantara termasuk risalah yang awal-awal perlu kita pelajari diantaranya adalah Al-Qa'idul Arba, yaitu empat kaidah dalam upaya memahami hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan. Bapak sekalian, kita telah melewati pembahasan dari ungkapan beliau tentang basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian doa yang beliau bawakan untuk kita, as'alallahal karim rabbal arsyil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa ayaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza btulya sabara wa idza atnaba istaghfara fa inna haula itsalath unwanu sa'adah. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya Arsy yang agung, agar menjadikan Anda senantiasa dalam perwalian Allah, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Anda senantiasa berkah dimanapun Anda berada, dan menjadikan Anda di antara orang-orang yang apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat beristighfar kepada Allah Ta'ala. Karena tiga perkara ini adalah pilar-pilar kebahagiaan dalam kehidupan. Bapak sekalian, ini doa yang sangat agung dari Syekh kepada kita sekalian,
agar benar-benar menjadi ahli tauhid yang senantiasa kehidupannya berkah dan senantiasa memiliki pilar-pilar kebahagiaan yang akan mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan itu semuanya merupakan buah daripada tauhid. Ahli tauhid adalah orang yang paling dekat dengan Allah dari segi perwalian. Karena wali-wali Allah adalah orang senantiasa mendekat kepada Allah dengan perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Ahli tauhid adalah orang yang kehidupannya itu penuh dengan keberkahan. Ilmunya berkah, hartanya berkah, umurnya berkah, keberadaannya di tengah-tengah masyarakat berkah, yaitu menimbulkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ahli tauhid adalah orang yang senantiasa memiliki pilar-pilar kebahagiaan. Karena tauhid mengajarkan kita pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala, mengajarkan kita pandai bersabar dengan ujian yang ada, mengajarkan kepada kita senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Inilah diantara gambaran kehidupan yakni seorang muwahhid, seorang ahli tauhid. Semakin sempurna tauhid seseorang, dia akan semakin mendapatkan kesempurnaan hal-hal tersebut. Lalu belum melanjutkan ilam arsyadakallah li ta'ati. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Anda senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Arsyadakallah, semoga Anda senantiasa diberikan taufik wali Allah untuk senantiasa lurus. Orang yang rasyidin, orang yang amalnya lurus setelah diberikan oleh Allah al-ilmu nafi', lalu hatinya digerakkan oleh Allah untuk dia memiliki amalan-amalan seperti yang telah dia fahami. Karena agama ini porosnya adalah al-ilmu nafi' dan al-amalu salih. Dan dengan itulah Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulnya bidinil haq, dengan dinul haq, yaitu al ilmu nafi, yaitu bil huda, yaitu al ilmu nafi, wa dinil haq, yaitu al amalu saleh. Demikian penjelasan para ulama, di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tentang yaitu kalimat yaitu al huda wa dinil haq. Al-huda adalah al-ilmu nafi' wa dinil haq adalah al-amal salih. Dan poros agama kita adalah dua ini. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling dalam ilmunya, dan orang yang paling tepat amalnya. Dan seorang mukmin yang bertauhid, dia menyempurnakan sisi ilmu dan menyempurnakan sisi amal. Yang dengan itulah Allah akan mengunggulkan agama ini di atas seluruh agama yang ada. I'lam arsyadakallah li ta'ati annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya hanifiyah adalah milah Ibrahim. Hanifiyah, hanif, adalah sikap condong kepada kebenaran disertai dengan sikap berpaling dari kebatilan, sehingga benar-benar hatinya seorang yang hanif, orang yang sangat condong kepada kebenaran dan berpaling dari kebatilan. Tidak ada sedikit pun kecenderungan pada kebatilan, bahkan sikap menjauh dan berpaling. Dan itulah agama yang hanif, melakukan penolakan terhadap segala bentuk kebatilan dan kemudian memiliki kecondongan berat, pembelaan yang kuat terhadap perkara yang hak. Dan itulah kalimat la ilaha illallah yang mengajarkan kepada kita hakikat tauhid. Apa itu al-hanifiyah? Adalah milahnya Ibrahim, adalah milahnya Nabiullah Ibrahim, yang kita dan Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk mengikuti milah Ibrahim. Ittabi'u millata Ibrahim hanifa,
ikutilah oleh kalian semuanya milah Ibrahim yang hanif. Ini khitabnya, arah pembicaranya untuk kita semuanya. Wattabi' milata Ibrahim hanifah, dan ikutilah milah Ibrahim yang hanif. Ini khitabnya, arah pembicaranya kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita dan Rasul kita yang mulia diperintahkan mengikuti milah Ibrahim. Apakah Nabi tidak bertauhid? Ya, sudah sangat bertauhid. Akan tapi Allah menjadikan Ibrahim, Allah angkat Nabiullah Ibrahim, karena Nabiullah Ibrahim sangat spesial dalam urusan tauhid. Dan beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang keturunan beliau banyak dari kalangan para nabi di kalangan Bani Israel, sehingga hampir banyak mayoritas adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena Bani Israel adalah keturunan Nabiullah Ibrahim, dan dari Bani Ismail yaitu bangsa Arab juga merupakan keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan klaim-klaim orang-orang yang mereka mengklaim menisbatkan diri kepada Nabiullah Ibrahim, semisal Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Allah Subhanahu wa taala bersihkan Nabiullah Ibrahim dari klaim-klaim mereka. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Bukanlah Nabiullah Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, walakin hanifan musliman, tapi Nabiullah Ibrahim ada seorang yang hanif, seorang muslim, bukan musyrikin. Ketahuilah bahwa milah Ibrahim hanifiyah adalah milah Ibrahim, dan hakikat milah hanifiyah adalah antabudallaha mukhlisan lahudid. Milah Ibrahim adalah Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama Anda. Sehingga milah inilah milah tauhid yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengumuman besar, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama Allah adalah agama yang murni, sehingga Allah tidak akan menerima kecuali yang dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila tercampur sedikit saja dari jenis kesyirikan, maka tidak akan diterima oleh Allah taala. Wa bidzalika amarna amarallahu jami'an nas. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh para manusia untuk mentauhidkan Allah taala. Untuk urusan tauhid inilah Allah perintahkan seluruh para manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan manusia ini dalam rangka untuk mewujudkan tauhid. Wa dalilu qaulu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada-Ku. Ini adalah maklumat penegasan Allah, tidak ada lain tujuan penciptaan manusia adalah dan jin adalah untuk menghamba kepada Allah. Ini mewujudkan tauhid sebagaimana perkataan para sahabat, perkataan Ibnu Abbas di antaranya, liya'buduni ay liyuhiduni. Dan semua yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an yang merupakan seruan beribadah kepada Allah, maka maksudnya adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menegaskan, wa idza arafta annallaha khalaqaka li ibadati fa lam annal ibadata la tusamma ibada illa ma'at tauhid kama anna salata la tusamma salata illa ma'at taharah. Kalau Anda sudah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan Anda dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Seandainya Anda tahu bahwasanya ada 1000 jenis ibadah dan Anda telah mewujudkan 999 jenis ibadah
Lalu ada satu jenis ibadah yang tidak Anda tunaikan kepada Allah, Anda tujukan kepada selain Allah, maka Anda tidak dianggap telah beribadah kepada Allah, walaupun Anda telah mewujudkan 999 jenis ibadah. Karena yang Allah inginkan adalah kemurnian, totalitas amaliyah ibadah yang ditunaikan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana salat, sebaik apapun salat yang dilakukan, tidak akan dianggap sah salatnya itu kecuali dengan taharah, kecuali dengan dia berwudu. Dan tentu kedudukan tauhid jauh lebih mulia daripada salat. Tapi ini sekedar perbandingan. Ini ibadah tanpa tauhid tidak dikatakan ibadah sebagaimana salat tanpa wudu. Sehebat apapun salat seseorang, kalau tanpa wudu maka tidak dianggap ini salat. Faida dakhala syirku fil ibadah fasadat kama dakhala al hadath fit taharah. Sebagaimana yaitu syirik apabila mencampuri ibadah maka merusak ibadah, sebagaimana hadath ketika mencampuri taharah maka taharahnya rusak. Demikian pula ibadah seorang ketika dia telah membangun sekian banyak macam amal ibadah, lalu dia melakukan perbuatan syirik, maka kesyirikannya bagaikan nuklir gunung kebaikan, meratakan, menghancurkan, membinasakan semua kebaikan-kebaikan yang telah dia miliki. Kemudian arafta idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibu minal khadilina finna minal khalidina finnar. Kalau Anda sudah tahu bahwa syirik itu apabila mencampuri ibadah dia akan merusaknya, dia akan membatalkan semua amal-amalnya, dia akan menjadikan pelakunya termasuk kekal di dalam neraka, arafta anna ahamma ma'alika ma'rifata dalik. Maka yang terpenting sekarang ketika kita telah mengetahui tentang kedudukan tauhid, kewajiban mentauhidkan Allah Ta'ala, dan apa harus kita wujudkan berkaitan kemurnian tauhid, maka yang paling penting buat Anda sekarang adalah yaitu mengenal hakikat tauhid dan mengenal hakikat yang lawannya yaitu syirik. Dan itu la'allallaha ayuhallisaka min hadis syabakah. Mudah-mudahan dengan Anda mengenal hakikat tauhid dan syirik, dan ini artinya beliau mengajarkan kepada kita pentingnya mempelajari perkara akidah, khususnya adalah tauhid dan syirik sebagai awalan dari semua akidah yang akan kita pelajari. Pentingnya kita belajar akidah. Yang terpenting buat Anda sekarang adalah bagaimana Anda memahami hakikat tauhid dan syirik. Mudah-mudahan dengan Anda memahami hakikat tauhid dan syirik ini, Allah akan membersihkan, Allah akan membebaskan Anda min hadis syabakah, dari jerat-jerat ini. Ini jadi jerat-jerat syirik, sehingga betul-betul dibersihkan, betul-betul dia diselamatkan dari jeratan-jeratan syirik atau jebakan-jebakan syirik. Karena ketika kita tidak memahami, maka boleh jadi orang terjerumus dalam perbuatan syirik dan dia tidak sadar. Dan alangkah sangat banyaknya hal yang seperti ini. Bahkan Al-Quran telah mengajarkan kepada kita bagaimana Bani Israel yang hampir-hampir terjerumus dalam perbuatan syirkun akbar, padahal bersama dengan Nabiullah Musa, disebabkan karena kebodohannya. Berkata Nabiullah Musa, innakum qaumun tajhalun, kalian memang kaum yang bodoh, sehingga ketidaktahuan tentang hakikat perkara ini terkadang akan menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik tanpa sadar. Bahkan juga sahabat Abu Waqid Al-Laitsi juga demikian, hampir terjerumus dalam perbuatan syirik disebabkan karena kedangkalannya, tidak fahamnya tentang hakikat detail-detailnya syirik. Kemauan bertauhid secara global sudah ada dan mengucapkan dua kalimat syahadat,
Tetapi ketika orang tidak memahami detailnya, maka dia masih memiliki permintaan kepada Nabi sesuatu yang sungguhnya merupakan syirkun akbar, tapi karena tidak tahu maka dia dia minta dengan polosnya karena ketidakfahamannya yang kemudian diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara yaitu ta'allumu arba'i ma'at atau arba'i qawaid. Yaitu dengan cara mempelajari empat kaidah dzakarahallahu fi kitabih. Yang Allah menyebutkan tentang empat kaidah ini dalam kitabnya. Artinya empat kaidah ini semuanya terambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Bukan semata-mata ijtihad beliau, tetapi semuanya adalah apa yang telah diajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan begitulah para ulama membimbing kita bahwasanya pengambilan akidah kita semuanya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan membangun akidahnya dari mimpi-mimpi, bukan membangun akidahnya dari filsafat, bukan membangun akidahnya dari kata orang, gugon tuhon, turun temurun, tapi akidah kita semata-mata kita bangun dari kitab dan sunnah. Karena itu telah Allah katakan kitab yang telah sempurna mencukupi semua apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Apalagi masalah akidah yang sangat mendasar, maka tidak boleh kita mengambil kecuali dari sumber pokoknya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bapak sekalian, kita kemarin telah menyelesaikan sekilas tentang mukadimah ini dan tentu kita tidak bisa berpanjang lebar karena kita targetnya adalah memahami hakikat risalah yang beliau bawakan, sehingga kita secukupnya kira-kira mengambil penjelasan hal yang kita anggap penting berkaitan dengan empat kaidah yang akan kita pelajari ini. Mari kita lihat sekarang satu persatu kaidah yang akan beliau ajarkan kepada kita dalam rangka untuk memahami hakikat tauhid dan syirik. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Silakan baca. Yang membaca. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-qa'idah al-ula an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islam wa dalilu qawluhu ta'ala قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Iya. Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang kemudian dikenal atau dipopulerkan oleh orang sekarang dengan istilah Wahabi, yang sesungguhnya ini adalah gelar-gelar yang disampaikan oleh para musuh-musuh Islam dalam rangka untuk menyingkirkan dan menjauhkan yaitu manusia dari orang-orang yang ingin mengembalikan kepada pemahaman Islam yang murni, pemahaman Islam yang ini betul-betul kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya selalu kaum Wahabi ini dihadapkan dengan kaum adat, kaum adat, para pemangku adat, orang mereka ini atau kaum tradisional. Karena gerakan ini gerakan yang ingin mengajak manusia betul-betul kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka lihat selalu pembahasan-pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu senantiasa mengedepankan Al-Quran, mengedepankan sunnah Nabi, kemudian perkataan salaf. Dan itulah salafi, dan itulah al-sunnah wal-jamaah.
Dan itulah yakni akidahnya sahabat dan orang-orang mengikutinya. Dan harusnya begitu cara kita berislam. Karena kita ini beragama dengan dalil. Sehingga bagaimana kita senantiasa merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Syekh Muhammad bin Abdullah tidak menalarkan atau tidak membimbing kita dengan pikiran-pikiran beliau sendiri, tetapi semuanya kita diarahkan dengan dalil-dalil yang ada. Bapak sekalian, kita pernah menamatkan insyaallah sekilas tentang kitab Tauhid. Dalam kitab Tauhid, dari bab yang pertama sampai bab yang terakhir, maka setiap pembahasannya beliau menampilkan ayat Quran, hadis Nabi, perkataan salaf, perkataan beliau sendiri sangat sedikit dalam kitab tersebut. Sehingga benar-benar kita diajak untuk memahami setiap permasalahan dengan dasar-dasar yang jelas, dengan dalil-dalil yang jelas, sehingga kita terikat dengan Allah, terikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan gerakan orang-orang yang mereka menjauhkan umat dari Islam. Mereka bicara agama berjam-jam tanpa dalil. Mereka hanya mengajak untuk cerita mendongeng sana-sini. Mereka hanya mengobrol gugon atau guyon-guyon saja. Sehingga tidak pernah mengenal Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bahkan gerakan-gerakan yang mereka ingin mengesankan bahwa sudah tidak sepantasnya lagi kita di zaman seperti ini kita mengambil dari Quran dan Sunnah. Sudah usang, sudah kuno, sudah ketinggalan zaman, sudah tidak layak lagi. Oke, sekarang seandainya Quran kita buang, hadis Nabi kita buang, lalu akal siapa, pikiran siapa yang akan kita jadikan sebagai patokan untuk ya ini kita beragama? Apalagi setiap waktu manusianya mati, akal mana? Dan akal manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Kepada siapakah tidak diarahkan untuk ridha dengan seorang? Yang kita tidak akan pernah ridha kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan Allah yang telah menyampaikan ilmu dan telah meneladani dengan amal. Maka tidak ada perhatian yang lebih besar dengan nas-nas yang ada kecuali Ahlussunnah yang benar-benar mereka senantiasa mengarahkan kita beragama dengan dalil, mengarahkan beragama dengan nas-nas, betul-betul mengumpulkan semua nas yang ada dalam setiap pembahasan sehingga kita mengikuti apa yang ada dalam petunjuk Quran dan Sunnah. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah itu cara berdalilnya imma takdib wa imma tahrif. Kalau bisa didustakan, didustakan. Kalau bisa didustakan, didustakan. Kalau enggak bisa mendustakan, mentahrif. Menyimpang-nyimpangkan, ya ini makna-makna yang ada dalam rangka untuk menyesuaikan dengan hawa nafsunya. Ini yang dikatakan oleh Allah SWT dalam ayat, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْهُنْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang bisa diseret ke sana kemari menurut selera dia dalam rangka untuk menimbulkan fitnah dan dalam rangka untuk mencari-cari takwil yang cocok dengan hawa nafsunya. Sehingga kadang ada ayat yang disingkirkan, disembunyikan, dilewati begitu saja. Baru menggunakan ayat kalau pas ayat itu kira-kira mendukung pemikirannya. Itu adalah ciri khas ahlul bidah. Sehingga seperti ada ayat kapling-kaplingan, ini ayat mendukung saya, ini ayat mendukung mereka. Ini cara ahlul bidah mereka berdalil. Lalu mereka ya ini cocok-cocokkan dengan ya ini hawa nafsunya. Maka dikatakan ahlul bidah itu dengan ahlul hawa. Karena semuanya mereka beragama dengan hawa nafsu. Bukan mengikuti kepada nas-nas yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita kembali ke kaidah pertama. Kaidah pertama, antaklama, mesti harus anda ketahui, annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi annallahu wal khaliqul raziqul mudabbir. Perlu anda ketahui bahwa orang-orang kafir
yang Nabi mengangkat pedang, menghunuskan pedang, memerangi mereka, menggerakkan jihad, melawan mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, atau orang seperti komunis di negeri kita yang antipati dengan ini urusan Tuhan? Oh tidak. Orang-orang yang Nabi sampai menghunuskan pedang, yang Nabi sampai berjihad, yang Nabi sampai meneteskan darah, yang para sahabat mereka sampai total, yaitu menjadikan ini titik perpisahan dan pertemuan. Orang yang diperangi Nabi itu adalah orang-orang yang mereka itu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliqur Raziqul Mudabbir. Mereka mengakui tentang rububiyah Allah. Allah itu adalah sang pencipta. Allah itu adalah sang pemberi rezeki. Allah itu sang pengatur alam semesta. Ini semuanya berkaitan dengan makna-makna rububiyah. Intinya mereka secara global adalah orang-orang yang mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala. Berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keyakinan mereka tentang rububiyah Allah, Allah ada, Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rezeki, Allah sang pengatur alam semesta, dan berbagai macam keyakinan mereka tentang rububiyah Allah taala, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, tapi keyakinan seperti itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Keyakinan seperti itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Lalu beliau bawakan dalil. Adapun di antara dalil yang berbicara tentang kondisi masyarakat musyrikin jahiliyah yang diperangi Nabi, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang menguasai, yakni menciptakan dan menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayyi. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa pula yang mengatur segala urusan alam semesta ini? Fasayakulunallah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Qul afala tattaqun, tapi kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah, alias kalian tidak mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, yaitu mewujudkan totalitas ketaatan dan ibadah kalian hanya kepada Allah semata. Bapak sekalian, kaidah yang pertama ini kita harus paham. Ada poin-poin penting yang harus kita, yakni bisa ambil faedahnya dari kaidah yang pertama ini. Yang pertama, poin pentingnya, apa maksud kaidah ini? Apa yang diinginkan dengan kaidah yang pertama ini? Bahwa kaidah ini mengajarkan kepada kita tentang kondisi masyarakat Quraisy yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mengakui tentang rububiyah Allah taala, dan itu tidak menjadikan dia menjadi seorang muslim yang bertauhid, alias ya ini sekedar keyakinan dengan tauhid rububiyah tidak cukup. Sekedar berkeyakinan dengan tauhid rububiyah tidak cukup. Sehingga di sini, Bapak sekalian, kita perlu sangat sekali mengetahui perihal akidahnya orang-orang musyrikin Quraisy. Harus tergambar jelas di kepala kita
masyarakat Quraisy yang diperangi Rasulullah itu seperti apa? Jangan sampai kita kabur tentang kondisi mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi kalau orang sekilas akan menilai mereka orang-orang yang sangat religius. Mereka juga punya kegiatan-kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, banyak ayat selain ayat yang telah kita baca tadi, banyak ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keyakinan orang-orang musyrikin berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Contoh di antaranya bisa dilihat dalam ini Al-Surat Al-Mu'minun ayat yang ke mulai 84. Coba dilihat Bapak sekalian Surat Al-Mu'minun mulai ayat 84. Surat Al-Mu'minun surat ke berapa ya kawan? 23. Mulai ayat 84. Udah ketemu? Coba baca. Silakan baca. Yang udah ketemu? Iya, baca. 84. Terus. Perhatikan Bapak sekalian dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang sebagian akidah mereka tentang Allah Ta'ala. Qul, sampaikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada orang-orang musyrikin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsil azim. Wahai orang-orang musyrik, siapakah Rabbnya langit yang tujuh dan siapakah Rabbnya ars yang agung? Siapakah pencipta ars yang tujuh? Siapakah pencipta langit yang tujuh? Siapakah pencipta ars yang agung? Siapakah pemiliknya? Siapa yang mengatur itu semuanya, yang menjalankan itu semuanya? Rabb itu berkisar makna Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir dan turunannya, yaitu sang pencipta dan yang memiliki secara mutlak dan yang mengatur segala-galanya. Saya quluna lillah, pasti mereka akan mengatakan Allah, itu semuanya milik Allah. Mereka tahu dan mereka mengakui dan itulah akidah mereka seperti itu. Qul afala tattaqun, katakanlah kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk, tidak patuh, tidak beribadah, tidak yakni mentauhidkan Allah. Ini adalah kandungan makna afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Katakanlah di tangan siapakah kerajaan segala sesuatu? Siapakah yang menguasai segala-galanya yang ada ini?
wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, yang Allah melindunginya dan tidak dilindungi. Allah Subhanahu wa taala melindungi dan tidak dilindungi. Semuanya dalam perlindungan Allah taala. Beredarnya benda-benda langit, planet-planet, matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya dalam kendali Allah taala. Semuanya yang mengaturnya Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap terus beredar sebagaimana garis edarnya, tidak bergeser sedikit pun. Tidak pernah berubah. Allah melindungi dan tidak dilindungi. Ya, ini Allah berkuasa total, berkuasa mutlak. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Saya quluna lillah, pasti mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Qul fa anna tusharun. Katakanlah, kenapa kalian itu bisa tertipu? Ini satu di antara akidah innal musyrikin pula yang berkaitan dengan rububiyah Allah taala, ya begitu akidah mereka. Allah jelaskan kepada kita. Begitulah keyakinan-keyakinan mereka yang ada di tengah-tengah ini masyarakat Quraisy. Coba perhatikan lagi. Ini di antaranya dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-16. Kita lihat satu lagi surat Ar-Ra'd ayat yang ke-16. Ar-Ra'd surat berapa ya, ikhwan? 13 ayat yang ke-16. Baca, silakan. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul afattakhastum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la dharra. Qul hal yastawi al-a'ma wal basiru am hal taswi adh-dhulumatu wan nur. Am ja'alu lillahi syuraka. Ya, mari kita perhatikan bapak sekalian. Allah katakan, Qul man rabbus samawati wal ardi. Katakan kepada orang-orang Quraisy, ya Rasulullah SAW, siapakah Rabbnya langit dan bumi? Siapakah yang mencipta, memiliki, memelihara langit dan bumi? Qulillah, katakanlah semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul afattakhattum min dunihi awliya'a. Katakan ya Nabi kepada mereka, apakah kalian menjadikan selain Allah sebagai sembahan-sembahan kalian, sebagai pelindung-pelindung, yaitu pesan sembahan kalian, yang sesembahan kalian itu la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la dharra. Mereka ini tidak menguasai sama sekali terhadap diri mereka sendiri, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak kemadharatan. Mereka ini tidak bisa berbuat apa-apa. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan pada mereka pula, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melek? Am hal tastawidh dhulumatu wan nur. Apakah sama antara kegelapan-kegelapan dengan cahaya? Am ja'alu lillahi syuraka'a. Ataukah mereka telah menjadikan syuraka, tandingan-tandingan bagi Allah taala? Khalaqu ka khalqi. Apakah tandingan yang mereka sembah itu menciptakan sebagaimana Allah menciptakan? Fatashabal khalqu alaihim, sehingga ciptaan mereka menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang ciptaan-ciptaannya, khalaqas samawati bighairi amadin taronaha,
wal alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bi minas samarati rizqalakum. Ketika Allah katakan tentang beberapa yang Allah sebutkan tentang penciptaan langit, yang langit Allah tinggikan tanpa tiak, Allah pancangkan ini gunung, Allah hamparkan bumi, lalu Allah kembangbiakkan makhluk di atas bumi, Allah turunkan air hujan dari langit, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum, yang Allah dimana ya, dalam surat Luqman itu yang kemudian Allah katakan hada khalqullah, itulah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mada khalaqal ladina min duni, mana ciptaan-ciptaan surat sesembahan-sembahan kalian selain Allah taala. Allah beberkan semuanya. Yang kita ambil di sini adalah bahwa keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy itu, mereka betul-betul berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah. Mereka benar-benar punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka bahkan di perang Badar saja Abu Jahal berdoa kepada Allah untuk membinasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengenal sifat nama anak, mereka juga mengenal nama-nama Allah Ta'ala. Hanya ada nama Allah yang mereka ingkari. Sehingga ketika Nabi membuat perjanjian Hudaibiyah, lalu Nabi mengucapkan, menulis Bismillahirrahmanirrahim, oleh mereka diprotes, kalau mau tulislah Bismillahi Allahumma. Mereka mengenal Allah, hanya mereka mengingkari sebagian nama Allah yang lainnya. Ini adalah akidah orang-orang Quraisy. Bahwa sekalian, bahkan termasuk akidah orang-orang Quraisy, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan Allah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang Quraisy ini dikatakan Allah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah tapi musyrik. Mereka beriman tapi musyrik sehingga enggak kepake iman mereka. Kita telah membaca ayat insyaallah Allah katakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, tidaklah mereka itu kebanyakan beriman kepada Allah. Lihat, Allah ungkapkan di sini ungkapan, tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah. Mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa wa hum musyrikun, tapi mereka ini imannya dia campur dengan syirik. Yang Allah minta itu iman kita tulus, mukhlis, murni, tidak dicampur dengan syirik. Maka dikatakan Allah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan syirik kedzaliman, yaitu syirik inna syirka ladzulmun adzim, kata Nabi menukilkan ayat tentang Luqman. Yang Allah inginkan adalah keimanan tanpa syirik, sedangkan mereka beriman kepada Allah tetapi musyrik. Ini yang tidak mau oleh yang Allah tidak mau untuk disekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para salaf kita ketika mentafsirkan ayat ini, wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Yu'minu billah apa itu? Yu'minu bi rububiyati. Yaitu mereka itu mengimani tentang rububiyah Allah. Mereka mengimani tentang rububiyah Allah. Illa wa musyrikun, tapi mereka itu musyrik fi uluhiyati, dalam perkara uluhiyahnya. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menjelaskan akidah mereka itu seperti apa,
akidah mereka itu adalah mereka sesungguhnya orang-orang yang mengimani Allah, orang yang mereka telah meyakini Allah berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini saja enggak cukup. Yang dituntut oleh Allah itu memurnikan tauhid. Sehingga kaidah yang pertama ini beliau ingin menjelaskan kepada kita pula tentang hakikat tauhid yang diinginkan oleh Allah dan yang didawahkan oleh para nabi. Tauhid yang diinginkan oleh Allah taala adalah yakni terwujudnya tauhid yang oleh para ulama dijelaskan, dijelentrehkan, dipoin-poinkan dengan tiga jenis tauhid: rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah. Rububiyah dan asma wa sifat ini penjelasan tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sekedar cukup dengan keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala ini. Harus kemudian dilengkapi dengan yang berikutnya, tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah dan asma sifat ini berkaitan dengan hal-hal yang kita yakini tentang Allah. Allah itu adalah pemilik rububiyah, sang pencipta, sang pemilik, sang pengatur alam semesta, sang pemberi rezeki, sang menghidupkan, mematikan, seterusnya. Dan Allah pemilik kesempurnaan sifat. Ini keyakinan ini baru bentuknya keyakinan tentang Allah. Maka ada ulama yang mereka menjadikan ini satu penjelasan dengan ungkapan tauhidul ma'rifah, tauhid yang berkaitan dengan mengenal siapa itu Allah taala, tauhidul ilmi al-i'tiqadi, tauhid yang berkaitan dengan ilmu dan keyakinan berkaitan dengan Allah taala. Kemudian harus mewujudkan yang berikutnya, tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah atau yang disebut pula dengan istilah tauhidut talabi wal qasdi, tauhid yang menjadi tuntutan kita dalam berla ilaha illallah, tauhid yang menjadi tuntutan kita yakni dalam menghamba kepada Allah taala. Terwujudnya tauhid uluhiyah ni tauhid penghambaan. Oleh karena itulah kaidah ini ingin menjelaskan kepada kita sekalian yakni hakikat tauhid yang diajarkan oleh nabi, didakwahkan oleh para nabi. Tauhid yang diinginkan oleh Allah taala bukan sekedar berkeyakinan tentang rububiyah Allah, tapi terwujudnya tauhid la ilaha illallah, terwujudnya tauhid uluhiyah. Dan ini yang ditolak oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kalau tentang Allah, mereka meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Bapak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi tidak pernah mengajak mereka untuk meyakini tentang rububiyah Allah. Tidak pernah mengajak mereka untuk meyakini tentang rububiyah Allah. Tetapi para nabi mengungkapkan tentang rububiyah Allah itu seharusnya menjadi pijakan mereka untuk mewujudkan uluhiyah. Karena mereka sudah mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kayak umpamanya anak yang durhaka kepada bapaknya, kepada bapak ibunya, orang tuanya. Orang yang menginginkan dia berbakti pada orang tua mengatakan, "Le, kowe ngerti kan? Iki bapakmu, iki ibumu, sing nglairke kowe, sing gula wentah kowe, sing ngopaini kowe kacuwili sampai gede. Yang dituntut kamu mbok yo bekti sama wong tuwa." Itu yang didakwakan Nabi begitu, kurang lebihnya itu. Wahai manusia, kamu kan tahu Allah itu yang menciptakan, kamu sudah tahu Allah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rezeki, mengatur semuanya, kamu kan sudah tahu. Kok kamu tidak beribadah kepada Allah? Itu yang diinginkan dengan kaidah yang pertama ini adalah hakikat tauhid, terutama yaitu hakikat tauhid yang didakwakan para nabi Allah. Ini tauhidul uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah sebagai dalil untuk mengantarkan seorang yaitu mewujudkan tauhid uluhiyah. Dan tauhid inilah yang ditolak oleh para musyrikin setiap zaman. Tauhid inilah yang ditolak oleh para musyrikin setiap zaman. Mereka kalau diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka ini sombong.
Mereka itu sombong. Mereka ini tidak mau untuk mengucapkan kalimat ini tersebut. Maka diantaranya bisa kita lihat bermanya dalam surat Shad ayat yang keempat. Lihat surat Shad ayat keempat. Surat berapa? Surat Shad ayat 38. Surat yang 38 ayat yang keempat. Coba dibaca. Yang mana? Hah? Surat Shad ayat yang keempat. Wa'adibu anja'ahum mumbirun minhum waqalal kafirun hadha sahirun kadzdzab. Terus berikutnya. Terus berikutnya. Terus berikutnya. Ya, kita lihat sekarang, mari sekarang kita simak ayat ini. Wa'ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Mereka terheran-heran dengan datangnya Rasul yang datang kepada mereka dalam rangka memperingatkan kepada mereka. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah perintahkan, wa andhir ashirataka al-aqrabin. Sampaikan peringatan kepada mereka. Lalu Nabi mengumpulkan keluarga atau Bani Quraisy, orang-orang Quraisy dikumpulkan oleh Nabi. Nabi seru mereka sampai semua mereka datang, yang tidak bisa datang mereka kirim utusan. Kemudian Nabi sampaikan kepada mereka di antaranya, yakni wahai segenap Quraisy, yaitu ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas, la ughni anka minallahi syai'a. Ya amma, ya Safiyah, ammat Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah binta Muhammad, salini min Malik, la ughni anki minallahi syai'a. Kata Nabi, ya masyarakat Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy, selamatkan diri Anda sendiri. Aku nanti tidak akan bermanfaat sedikit pun buat Anda ketika telah berhadapan dengan keputusan Allah Ta'ala. Wahai Abbas, paman Nabi, selamatkan diri Anda, karena aku tidak akan bermanfaat lagi untuk Anda nanti kelak di hadapan Allah Ta'ala. Ya Sofiyah, bibi Nabi, selamatkan diri Anda, aku tidak bisa memberikan apapun selamatan bagi Anda saat berhadapan dengan keputusan Allah Ta'ala. Wahai Fatimah, putri Nabi, mintalah harta kepada aku semaumu, tapi aku tidak akan bermanfaat untuk Anda kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengajak mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Bahwa manusia, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Bahkan Nabi sebelum menyampaikan pada mereka peringatan ini, Nabi mengetes tentang tanggapan mereka terhadap kejujuran Nabi. Wahai kaum, seandainya saya kabarkan para kalian di balik gunung itu akan ada pasukan yang akan menyerbu Anda, menyerbu kalian, amusaddiquni, apakah kalian akan mempercayaiku?
Apa kata mereka? Kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Mereka mengakui kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada mereka, maka di antara mereka muntab seperti di antaranya Abu Lahab. Dia katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ini ali hada jamak tanah tabban lak sairal yaum. Kata Abu Lahab, apakah untuk urusan ini kamu kumpulkan kami semuanya di sini? Kata Abu Lahab, celaka engkau ya Muhammad sepanjang hari. Lalu turun ayat ini, tapat yata abilabi wa tapat. Bapak sekalian, ini yang disampaikan Nabi, la ilaha illallah. Dan ini yang diherankan oleh orang-orang Quraisy terhadap seruan Nabi. Nabi tidak mengajak mereka mengakui Allah, tapi Nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang kafir mengatakan ini adalah tukang sihir, sang pendusta. Mereka dulu memuji-muji Nabi, memberikan pujian yang selangit kepada Nabi, di antara pujiannya al-amin. Orang bisa dipercaya, ibaratnya satu-satunya orang yang paling terpercaya di muka bumi yang mereka kenal. Tapi begitu Nabi menyampaikan dakwah tauhid, maka mereka berubah dengan ungkapan, ini sahirun kadzab, ini tukang sihir yang tukang mempengaruhi manusia, memutuskan ayah dengan anak, memutuskan saudara dengan saudaranya, memutuskan kekeluargaan, memutuskan persatuan kaum, memecah belah umat. Kadzab, tukang pendusta, tukang buat hoak. Ini yang mereka sebarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Mereka sangat paham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu artinya mereka harus menjadikan sesembahan itu hanya satu. Mereka harus tinggalkan semua sesembahan yang lainnya. Sehingga mereka mengatakan pula dengan ungkapan yang lainnya, atariku alihatin alisyairi majnun. Apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan yang banyak ini hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Ini perkara yang sangat mengherankan. Inna hadzal syaun ujab. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Mereka menolak tauhid seruan Nabi, yaitu tauhid uluhiyah, ini tauhid la ilaha illallah. Wa talaqal mala'u minhum, lalu pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka bergerak ke tengah-tengah kaumnya, gerakan untuk mengokohkan hati mereka di atas kesyirikan. Mereka langsung bergerak di tengah-tengah masyarakatnya. Wang talaqal mal'u minhum. Apa yang mereka serukan kepada umatnya, kepada kaumnya itu? Animsu wasbiru ala alihatikum. Animsu, tetaplah kalian terus dalam keyakinan kalian. Sabarkan diri kalian di atas kesyirikan kalian. Inna hadzal syaun yurad. Ini yang kita inginkan. Sehingga ini yang terbesar dari setiap zaman untuk menolak dakwah para nabi, masami'na bihadza fil minatil akhirah. Agama kami ini enggak pernah kami dengar pada generasi akhir-akhir ini, bertentangan dengan kakek moyang kami. Sehingga urusan nguri-uri leluhur ini sudah menjadi slogan setiap musyrikin, setiap zaman, para zaman dulu sampai zaman kita sekarang ini, dalam rangka untuk menolak dakwah tauhid. Boleh kamu menyampaikan agama di sini, tapi harus tidak meninggalkan budaya leluhur. Harus tetap musyrik, artinya itu harus tetap musyrik. Ini yang dipersyaratkan dari zaman dulu kala sampai zaman Nabi. Mereka enggak mau kalau harus meninggalkan ini apa yang diwariskan kakek moyang mereka.
Di sini, Bapak sekalian, kita dijelaskan oleh beliau hakikat tauhid yang diajarkan Nabi itu kayak apa dan kayak apa agama musyrikin. Oleh karena itulah jangan saya tidak perlu heran kalau setiap zaman ada penolakan-penolakan terhadap dakwah tauhid dan dibenturkan dengan adat istiadat setempat yang sedang berlangsung, yang notabene-nya sering ini pada ini budaya kesyirikan, sehingga dianggap merupakan agama baru yang akan merusak ini warisan ini leluhur. Bapak sekalian, ini adalah di antara poin penting yang berkita yakni fahami tentang ini kaidah yang pertama ini. Dan telah diterangkan kepada kita riwayat-riwayat, mereka itu orang-orang yang juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang yang juga beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka berhaji, mereka berdoa kepada Allah, mereka berpuasa, mereka bernadar. Bahkan doanya itu ketika dia terjepit itu mereka betul-betul murnikan hanya kepada Allah Ta'ala. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal bari itahum yusyrikun. Ketika mereka itu sedang berlayar di lautan, kemudian mereka diterpa oleh mara bahaya, maka mereka memurnikan doa mereka hanya kepada Allah. Tapi ketika sudah selamat ke daratan, mereka kembali musyrik. Ini rata-rata manusia begitu secara umum. Kalau pas rumahnya kebakaran, ambruk total, enggak ada yang tersisa kecuali baju yang di badan, sudah habis-habisan, total dunianya habis, sangat, yaitu mereka dedipli dan sangat betul-betul khusyuk berdoa kepada Allah, nangis-nangis, nerocos. Tapi kalau sudah mulai aman, mulai sehat, mulai kaya, mulai cukup, mulai nyaman, lupa dengan ini Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bahkan ceritakan mereka ini ketika dalam kondisi terjepit seperti itu, semua yang mereka sembah selain Allah itu lenyap dari pikiran mereka. Wa idza massakumud dur dalla man tad'una illa iyyah. Kalau kalian ditimpa malapetaka, ditimpa madharat, ditimpa tsunami, ditimpa letusan gunung, ditimpa gempa bumi, ditimpa marabaya, apa kata Allah Ta'ala? Kalian lupa, lenyap, hilang dari pikiran kalian semua yang kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggal tersisa di pikiran dia. Artinya kalau ada orang sekarang itu waktunya mara bahaya menimpa mereka, kok malah yang diingat para walinya, para gurunya, para mayit, para gitu-gituannya, itu lebih jelek dibandingkan dengan musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi musyrikin di zaman Nabi seperti itu. Sehingga Ikrimah, ini yang menjadikan dia masuk Islam, Ikrimah bin Abu Jahal, itu waktu Fathul Mekah, dia termasuk buron yang supaya ditangkap hidup atau mati. Buron berat istilahnya itu, buron berat. Sampai akhirnya dia bisa melarikan dan kemudian melarikan ke Yaman melalui ini laut. Tapi ketika laut itu berombak, maka kata Ikrimah katakan pada orang-orang, wahai manusia, kalau sudah suasana begini, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Itu menjadi renungan Ikrimah, ngapain kok kalau kita pas begini hanya ingatnya hanya kepada Allah dan kita yakin mereka berhala-berhala itu enggak bisa memberikan manfaat dan mudharat. Dan tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudharat. Itu yang benar menjadikan dia benar masuk Islam. Sehingga enggak logis nyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madharat. Kecuali hanya karena akidah turun temurun. Yang mereka mengatakan ketika dikatakan Nabiullah Ibrahim, kenapa kalian kok khusyuk di depan patung-patung kalian yang kalian sembah itu? Inna wajadna aba'ana
kadzalika yaf'alun inna wajadna aba'ana laha abidun. Seperti itulah kami mendapatkan kakek moyang kami menyembah para sembahan kami, begitulah mereka melakukannya. Kami tinggal hanya mewarisi dan meneruskan dan nguri-uri saja, enggak pakai mikir. Pas kalian, ini adalah kejelasan tentang perbedaan antara agama Muhammad dengan agama Abu Jahal. Lah terus kenapa kok mereka sudah meyakini tentang Allah, kok mereka itu musyrik? Di mana letak syiriknya? Nanti insya Allah kita pelajari pada kaidah yang kedua sampai setengah sembilan. Tadi batasnya jam 8 ya. Tapi kan sampai jam 10 ya. Kita cukupkan dulu, dan insya Allah kita nanti lanjutkan pembelajaran kita, dan pentingnya kita untuk benar-benar memahami ini perkara-perkara mendasar seperti ini, karena ini termasuk yang hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, itu juga bagian daripada Islam, tapi itu nanti setelah kita tahu tentang Allah dan kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang pertama kali mendesak daruri untuk bekal kehidupan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang bismillah, sedikit-sedikit, tapi yang penting kita bisa semakin meyakinkan diri kita berkaitan dengan agama ini. Maka kata rubiin wasallallahu ala nabiyina Muhammadin. Ada pertanyaan? Enggak ada. Wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.